mengenal di bagasan Rasul Tuhan. Rasul Harta menunggu anak dulu itu diri di mata, namun dibimbing di mata. Jangan mana yang dibawakan di bagasan Rasul Tuhan dan bisa ada rumah tangga yang Sudirana akan harus jauhnya anak dan guru ibu diri Tuhan. Kalau mereka juga meyakini mereka telah dipilih oleh Tuhan dan mau ditetapkan menjadi satu keluarga yang baru pada hari ini. Mengenai sampai di nama jalannya keayaan di rumah, di nama jalannya rumah tangga dan sehingga itu akan dikit-dikit naik. Kalau mereka berdua sudah percaya bahwa Tuhanlah yang memilih dan mau menetapkan mereka menjadi satu keluarga yang baru, tentunya itu pasti akan sangat berharga buat mereka. Bila si Tuhan serius, kata ini bakal tutup jaminan. Nah, mau hati anak dan bumi di antara tempat salib ini. Nah, mau kulit kita selalu dengan nama resmi Tuhan, nama Tuhan, anak dan bumi kiri kata. Bila kami mengantar surat di Yohanes 1:5 ayat 8:2. Rondo di Indonesia. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Kulitlah sama tadi lo kolonian kamu di bagian sana. Jangan kolonian hati di bagian sana. Dipahamu doa yang dia di nanti bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih kedua mempelai sebagai manusia dan sebagai orang-orang yang percaya, kita pasti punya harapan akan masa depan. Banyak keinginan-keinginan di dalam kehidupan, termasuk datangan kedua mempelai ke hadapan Tuhan pada hari ini, itu juga menunjukkan keinginannya untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan. Sibuk menara penuh kita kamu untuk perkenan asal pertanian kita Tuhata di masuk-masuk Tuhata keluarga ini anak tunggu di dunia ini masih diskusi naga do usang dia burung-burunglah doa kita. Demikian juga kedua mempelai tentunya tidak menginginkan hal-hal yang negatif terjadi dalam ini. Tetapi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, itulah mau yang terjadi di dalam kehidupan. Kecil baik. Yudhoi, di dalam mulanya dua. Waktu itu, di Tuhan tadi berdasar sebuah, telah macam bersama-sama berdasar semua. Apa yang menjadi keinginan atau kehendak dari Tuhan Tuhan? Tentunya, keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, kedepannya punya anak, orang perlu yang sukses dalam karir, keluarga sedikun, termasuk merupakan cita-cita di dalam latar jumpa kamu awal, dokter nasib. Banyak sekali yang menjadi cita-cita dalam kehidupan kita. Saya yakin, berdua juga punya cita-cita yang banyak di dalam kehidupan. Kira-kira yang positif. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah supaya keinginan atau apa yang kita itu bisa terrealisasi dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya keinginan kalian berdua ke depannya bisa terrealisasi? Ibu,
di tu kata ni tu kata diurubi tu hita asa jupang nabi nasita ni tu kata asa jupang nabi nasita ni tu hari anak dua puluh lima tu kata ini pada lo kau nak ini jika lo kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya apa sebenarnya tinggal di dalam ini kata kamu dengan Yesus dan kamu menemukan yang menerima Tuhan mereka itu Tuhan Yesus Tuhan akan memiliki buruta Tuhan akan mempunyai Tuhan akan mempunyai buruta Tuhan akan mempunyai malam jadi dengan masa depan bukan kita sendiri yang bisa menjadi masa depan kita walaupun kita dengan menyebabkan dengan mungkin kemintaan kemampuan itu yang berbeda masa depan cuma semua adalah hari yang berbeda nah apa yang berbeda siapa yang cari dalam rumahnya yang belum cuma karena itu dia karena jadi kita harus hidup dari ini saya jadi kita wahai yang berdua berdua si Yusuf dia bagaimana anak-anak yang berdua untuk anak bisa jauh ikut jauh berdua aku beserta si Yusuf akan beribadah kepada kenapa? Karena dia telah membawa bukan dia, bukan penumpangnya yang memberikan masa depan yang memberikan jaminan masa depannya tetapi Tuhan sendiri yang memberikan jaminan masa depan dia membentuk satu warga yang berbahagia seorang kasih kepada orang lagi kita berpengaruh memang kelihatannya gampang tetapi untuk membentuk satu warga yang berbahagia itu pekerjaan yang sangat sulit dan kekuatan khusus ini itu mungkin karena pertolongan di Sabato di Yesus Sejarah dan kalimat yang khusus itu di Bumbu-Bumbu kalau kita perhatikan perjalanan bersama Yesus ini dia berangkat dari satu bandara kemana yang lain seperti dia berjalan terus. Ada betul apa-apa ternyata perjalanan pesawat itu bukan seperti garis sendirian yang lurus. Alai hidup bersih seperti 90% perjalanan pesawat itu sebenarnya dia keluar dari gereja jadi apa gereja tetapi walaupun dia terkadang keluar ke jalur kiri, jalur kanan, atas bawah dia tetap mengingat kembali ke jalurnya jadi sambil tetap mengingat kembali ke jalur yang sebenarnya kemudiannya dia sampai ke jalur pasal ini mengatakan kembali ke jalur yang sebenarnya itu keluarga pendukung kemudian ini jika informasi kembali karena ada yang berjalan dan semua kemudian ini ada ya semuanya berubah dari dulu untuk membentuk satu warga yang berbahagia itu yang tidak ada yang keluar dari jalan yang sebenarnya tetapi yang penting dia harus kembali ke jalan yang sebenarnya supaya sabar dan berjalan
saudara yang kecil Tuhan Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Karena itu dengarkanlah terlebih dahulu firman Allah tentang asal pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia berfirman lagi, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan perumah bagi dia yang sepadan dengan kita. Selain itu Yesus berkata, barang siapa yang menceraikan istri dan kedua di dalam zina, dia berbuat zina juga. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah dirimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya bagimu. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kamu. Hai istri, turutlah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri lurus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itu hanya dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan. Hendaklah kamu saling membantu dan saling mengasihi. Jauh karena kegerangan, kemarahan, percaya dari Tuhan. Tetapi yang utama adalah kamu saling mengasihi. Sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah kami yang daripada Allah menguasai hati ini. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perhatian atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara-saudara telah mendengar firman Tuhan dan merasa bahwa kami merupakan Kristus. Sekarang saya bertanya kepada kalian di dunia, Kristus sinaga sedalam pun bersedihkan sekarang di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bertumbuh di sini menyaksikan bahwa seorang menghadapi si Yusamia menjelaskan sekali berulang-ulang sekalian ekonomi menjadi jemu bersedihkan sekarang kasih dengan segala hati dan berbuat dengan segala kekuatan. Dan bersedihlah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus. Bersedihlah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada. Dan bapak saudara berjanji, bapak saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu. Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan segera hati. Saya siap dan saya bersedia. Tuhan kira memanfaatkan untuk menghadapkan. Diri saudara Kristus sinaga sarjana menjadi istrinya. Bersedia saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Kristus sinaga sarjana menjadi suamimu. Bersedia saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu. Dan bersediakah saudara untuk mengerti tentang dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu telah? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan segenap hatimu.
Sekarang baiklah kalian berdua saling bertukar cincin sebagai tanda kasih kalian berdua.
Dukung para seorang itu di perbagian nama Tuhan yang musuh. Orang.